selamat tengah malam Kak Aini, apa khabar? Kalau baik, ini Kak Aini buat panggilan dari mana ni? Kak Aini buat panggilan dari TY. Dulu Kak Aini pernah tinggal kampung ke di Singapura? Tapi yang Lorong Buangkok tu rasa pernah lah jalan situ KC. Tapi tinggal tak pernah lah. Jadi bila anda dilahirkan dah rumah-rumah flat lah eh? Ya, betul. Jadi pengalaman Kak Aini tentang apa ni? Silakan. Ini Kak Aini nak berkongsi pengalaman Kak Aini ni sebenarnya terjadi semalam ya, Kesi. Sebenarnya tak terjadi pada Kak Aini ya, tapi dalam rumah tapi dah kira luar kawasan rumah. Kira Kak Aini ni tinggal koridor. Ianya terjadi pada anak Kak Aini lah yang berumur 12 tahun. Anak Kak Aini ni Daniel. Dia ni macam mana Casey nak cakap, dia boleh kalau ada istilah orang kata terayah, dia memang boleh melihat lah. Jadi okay, ni kisah Kak Aini ya Casey, terjadi pada jam 3 pagi seperti yang diceritakan oleh anak Kak Aini lah. Semalam apabila dia dengan abangnya tonton bola dan kemudian dah siap-siap dah nak masuk tidur lah. Jadi dalam bilik dia tu aircon dia tu sebenarnya rosak. Jadi dia telah buka tingkap. Dia pasal ni koridor kan, koridor dia. Jadi buka tingkap tu agak sedikit besar lah nak kasih angin masuk kan. Agak bahang lah. Jadi apabila pasal dia tidur betul lah dengan abangnya. Jadi bila abangnya dah betul-betul nak melolakkan mata, tiba-tiba terdengar macam satu satu bunyi macam seperti abang dia kata, bunyi apa tu? Seperti macam benda bunyi dalam seperti macam pokok tau. Gitu, mampu gitulah. Jadi dia cakap dengan adik dia, bunyi apa tu? So si abang tu macam terus nak gelakkan mata lah, macam dah dengar kan, macam buat bodoh gitu. Jadi yang si adik ni pun ada dengar juga. Jadi anak saya yang Daniel ni pergi ke tingkap lah. Maksudnya tingkap bilik mereka tu menghadap koridor. Koridor Kak Aini tu ada ampaian baju lah. Jadi ampaian baju, jadi ada satu pokok. Memang Kak Aini ada satu, just satu pokok je, pokok macam pokok pokok kelapa ya. Jadi pokok kelapa tu memang menghadap dia punya bilik. So dia pun tengok lah kat tingkap tu. Tengok kat tingkap tu ke sini, dia cakap dia nampak lembaga budak, tubuh susuk budak tu hitam. Tapi tidak, dia tidak nampak mata, tidak nampak apa lah, bersembunyi di belakang pokok kelapa tu. Dan bila dia, anak Kak Aini ni tengok dalam angka macam height apa, tingginya budak tu pada pokok kelapa tu tinggi sedikit lah. Jadi bila Kak Aini tanya macam mana dia yang nampak tu kan, nampak mata ke tidak, dia kata tak nampak. Dia cuma nampak lembaga budak tu membungkukkan badan dia. Tapi keseluruhannya tu warna hitam ke sih. Jadi tubuhnya gelap gitulah eh. Semua ni hitam gitu. Membungkukkan badan, membungkukkan badan. Jadi dia pun dah memang macam orang kata dan remang kan, macam bahasa macam tak sedar kan. Dia tutup tingkap. Tutup tingkap, dia biarkan tingkap tu sedikit kan. Dia terus lelapkan mata. Jadi sebenarnya Kak Aini tu nak bertanya lah pada siapa yang boleh lah, yang mungkin ada pakar ke apa ke, apakah yang yang dilihat anak Kak Aini. Jadi malam ni, sekarang ni Kak Aini sedang mendengar MJ12 kan. Dia tak mau tidur dalam bilik. Dia tidur di dalam bilik Kak Aini sekarang. Tapi memang Kak Aini tak nafikan anak Kak Aini ni memang ada istilah yang diorang kata apa, boleh melihat. Dan bukan ni, perkara ni bukan sekali dua kali Casey. Banyak, dah banyak kali. Kadang macam perkara 5 tahun dulu waktu Kak Aini ada pembantu rumah. Dia pernah dalam pukul lebih kurang kata setengah jam sebelum maghrib tu, dia nampak lembaga di dalam bilik dia lah. Tapi apa yang dilihat oleh Kak Aini ni, punya anak ni selalunya dalam bilik dia Casey. Tapi yang terjadi semalam pukul 3 pagi ni, itulah menghadap tingkap Kak Aini yang koridor tu. Itulah sebelum tu abang dia dengar lah, pernah kata bunyi apa tu. Bunyi tu seolah-olah bunyi cakaran di pokok tau.
Jadi bila anak ini buka tingkap tu, pasal dia tingkap tu sliding kan, pasal aircon tu rosak, jadi diorang panas, jadi diorang buka tingkap lah, kasih udara kan masuk. Jadi sebenarnya kainnya memang tak berapa galak kan, diorang buka tingkap kan. Jadi kainnya pun tak tahulah dia buka tingkap tu besar berapa jat, lebar dia macam mana. Jadi bila dah dengar suara tu, terus dia pun abang ni pun dah macam dah tidur tau. Jadi dia pergi kat tingkap tu, dia buka lah. Tu dia nampak lembaga, bukan lembaga orang dewasa ya, kisah dia lembaga budak. Membungkukkan badan dia tu, tapi segala-galanya hitam. Di belakang pokok kelapa yang Kak Aini punya pokok ni, satu pokok je. Dia pokok ni memang betul-betul mengadap. Tapi jiran Kak Aini memang api cipu memang banyak pokok lah. Jadi Kak Aini tanya, is it abang nampak pokok yang jiran kita atau tak? Dia kata pokok kita. Maksudnya Kak Aini ada ampayan selalu diletakkan di luar koridor. Memang ampayan tu pun kosong. Jadi dia buka tu dia nampak lah lembaga tu bersembunyi di belakang pokok kelapa tu. Tapi dia tak, bila dia lihat tu memandang ke arah dia, tapi tidak ada mata yang dia nampak tu, segalanya hitam. Jadi memang sangat mustahil lah. Ini pun sebagai satu soalan juga eh, Kisi nak tanya kepada siapa yang agak-agak boleh apa, meleraikan apa yang dilihat eh oleh anak Kak ini. Dan malam ni pun tak nak tidur dekat bilik dia, Kisi. Jadi terima kasih, nanti mungkin kita boleh dapatkan pendapat pandangan pendengar ya. Terima kasih. Terima kasih kembali.